Halo viewers, selamat datang di acara review kami. Kami akan perdengarkan review rap kami tentang Honda CR-V Prestige 2016. CR-V mobil pemberi harapan pasuknya hitam di dashboard cuma tipu-tipu. Tenaga saya ke 40 horsepower di 7000 RPM. Batas meteran di 7000 juga. Harga di kisaran 500 juta. Layar MID sekecil kotak orang. Dapat layar audio made in China. Aftermarket yang tampak murah. Kalau mundur kembali ke layar MID, terus terang kaya melihat dari sedotan. Gayanya ganteng, mewah, dan seksi. AC ada nano, kayak ispa aja. Build quality, murah untuk mobil 500 jutaan. Apa karena rupiah kita dinilai rendah? 500 jutaan dapat segini aja. Dan tenaga 140 horsepower di 7000 RPM. Batas meter red line di 7000 juga. Akselerasi lambat, gak kayak di brosur. Suspensi nyaman, jadi agak lipuk. Gak nyaman buat ngebut, jadi mantap mentuh. It's not fun to drive. Dan kemudian ada rap review kami tentang fitur-fitur di dalam Honda CR-V Prestige 2016. Check it out. Honda CR-V Prestige 2016 itu bagasi sudah otomatis, jok elektrik seat dan sunroof sampai sliding dengan superdet dan teleskopi grill baru, lampu LED dan tiran kambing ke belakang dapat reflektor, balik lubang gas kecil, motif balik-balik flat warna tutup safety 6 airbag, 2 depan 2 samping dan 2 kerja ESI untuk stabilitas. Mau hemat ada ekon mode, mau ada mode S dan medan safety setir biar ada mode ekon tetap aja boros karena mesin 2,4 liter ini SUV coy. Honda CR-V Prestige 2016 itu bagasi sudah otomatis, jok elektrik seat dan sunroof sampai sliding dengan setir tail dan teleskopi grill baru, lampu LED dan DRL, bumper belakang dapat reflektor, belt 18 inci C, motif balik-balik flat warna tutup safety 6 airbag. Thank you for watching, guys. See you later. Goodbye.